Malam, hari ini LPT Pangegan melakukan kegiatan kunjungan industri ke Pulau Bali untuk batch kedua. Setelah yang batch pertama kita lakukan di bulan Januari dan alhamdulillah terhitung tanggal 23 Maret sampai dengan 29 Maret, batch kedua kunjungan industri ke Pulau Bali kami lakukan kembali. Tetap bekerja sama dengan pihak Pakar Holiday. Panjang lebar saya ngomong. Udah pernah kenal saya tadi kan ya? Udah. Sudah siapa? Ramadan. Mungkin ya. Oke, mungkin selama perjalanan juga. Kesan saya seru sih karena saya suka dengan adat-adat Bali. Thank you.
menyenangkan yang bisa dibilang worth it. Tapi worth it tergantung dari ya budget Anda ya. Yeah. Kalau saya sih budgetnya rada sedikit pas-pasan walaupun banyak jajan. Jadinya ya habis juga sih budgetnya. Kalau menurut saya liburan di Bali ini cukup menyenangkan, terutama dikelilingi oleh teman-teman dan juga orang-orang baru yang bisa dikenalkan dan juga bisa memperluas penglihatan kita terhadap dunia ini yang sebenarnya sangat-sangat luas. Dan Indonesia itu sangat-sangat besar, dilengkapi oleh berbagai macam suku, budaya, adat yang kita bisa pelajari dan juga kita bisa contohkan, kita bawa juga yang positif-positifnya ke hidup kita agar kehidupan ke depan kita makin bagus, makin baik, makin bagus. Ini jauh, 1 jam. Ini dah. Oh. Betul. Dan karena sudah 1 jam, berarti kita sudah sampai. Nih, Kampung Pedas, sebelah kanan. Thank you.
melakukan makan malam di Jimbaran ya. Kelihatan anak-anak happy pada makan malam kan. Di bawah deburan ombak, disinilah program kegiatan kami untuk malam pertama di Pulau Bali melakukan dinner di Jimbaran. Setelah kami mengadakan kunjungan ke Tanah Lot, kemudian kami tadi berkunjung ke Tanjung Benua untuk melakukan olahraga air di Tanjung Benua. Untuk besok, kami akan melakukan kunjungan, salah satunya adalah yang sangat dinanti oleh anak-anak adalah kunjungan ke Pirate Cruise. Kami di sana sekaligus melakukan dinner atau makan malam di atas kapal Pirate Cruise. Sebelumnya kami akan juga kunjungan ke Krishna melihat bagaimana proses pembuatan pia yang sangat terkenal dari Pulau Bali, khususnya di Krishna. Dan juga kami akan melakukan kunjungan menyaksikan tarian tradisional khas Bali di besok hari. Itulah rangkaian kegiatan yang kami lakukan selama kunjungan di Pulau Bali. Selain tentunya kami ada kunjungan industri ke Kutabex Hotel, di mana kami akan melihat peralatan sarana-prasarana yang ada di Kutabex, sekaligus memberikan pembekalan kepada anak-anak sebelum mereka melakukan program on-the-job training. Mudah-mudahan program kunjungan industri ke Pulau Bali dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang kami tentukan, program yang telah kami buat, dan tentunya see you dalam batch 3 kunjungan industri di Pulau Bali. Saya pribadi, saya sangat senang sih Pak, terus happy bisa liburan bareng teman-teman kuliah dan refreshing lah sebelum kita melakukan magang, ya kan, selama 6 bulan, seenggaknya kita refresh dulu. Seperti saya ceritakan tadi, itu jalan cerita awal mula Dewi Uma menjadi Dewi Durga. Tapi yang kita tonton di sini, jalan cerita yang selanjutnya kembalinya wujud Dewi Durga ke Dewi Uma, yaitu ada kaitan dengan cerita Mahabharata. Teman-teman, nanti kalau ditanya sama penari barongnya, nih saya kasih tips sedikit.
Menurut saya inspirasi yang saya dapatkan itu untuk menjadi sebuah saya tuh kayak menjadi semangat. Dia tuh sebagai orang Bali, dia memiliki semangat yang tinggi gitu, kayak mengenalkan suatu ciri khas yang dibikin dari Bali itu oleh-olehnya pai susu ya. Nah itu bisa mengenalkan, dan itu kita dikasih tahu gitu segala macam dari bikin adonan apapun sampai finishingnya gitu, sampai pembungkusan kita dikasih tahu oleh pemiliknya langsung gitu, atas yang bertanggung jawabnya semua dikasih arahan. Untuk inspirasi saya lebih tertarik ingin seperti beliau karena punya usaha dan bisnis maju seperti beliau gitu. Gulungannya ini juga sangat mempengaruhi ketebalan kulit atau bisa bilang kulit ini yang kita bilang ini sampai itu. Di mana di sini kita memakai berat. Beratnya 24 sampai 26 gram. Itu harus kalau di bawah 24 ini akan mengalami kesulitan. Karena kalau kita kalau di bawah 24 kita akan mengalami. Ini udah nyampe nih. Welcome to Melasti Beach. Kita sudah sampai. Persiapan ya. Yang bohong. Ya? Bohong. Dikit-dikit nggak dipercaya. Nggak percaya dikit-dikit. Maju dikit dong. Saya turun. Maju dikit kiri. Maju dikit kiri. Bilang nirwana yang tersembunyi di belakang tebing. Bandung tuh nggak punya tempat kayak gini. Mana ada tebing kayak gini kerennya? Ataupun Melasti Beach. Ini yang jadi ikon yang di sini. Jadi silakan teman-teman manfaatkan momen buat shoot yang ada di sepanjang kawasan yang sekarang kita lihat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selamat berkunjung. Thank you.
Keren, thank you Bandung. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Bandung tadi nih. Yang lupa saya sebutin dari set pertama, tapi Let's go.